Salam berbagi. Halo sahabat media berbagi. Kembali lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Di video kali ini akan saya bagikan bagaimana trik, bukan hanya satu tapi beberapa trik, cara untuk memindahkan tulisan di buku ataupun tulisan berbentuk screenshot foto ke dalam bentuk teks atau tulisan. Jadi ketika kita ada tugas untuk membuat misalkan presentasi dari sebuah buku atau membuat makalah dari sebuah buku, merangkum dari sebuah buku, kita tidak perlu mengetik, tapi ikuti trik ini sehingga nanti sahabat semuanya tidak terlalu capek-capek ngetik. Cukup pakai trik ini, sahabat semuanya bisa memindahkan tulisan dari buku atau foto menjadi bentuk tulisan, bisa di Word ataupun di mana. Ikuti, saksikan video ini. Sebelum itu mohon dukungan untuk channel ini. Mari saling berbagi kebaikan, satu kebaikan secara gratis namun manfaat sangat luar biasa, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Baik, langsung saja. Trik yang pertama adalah hanya menggunakan Word, hanya menggunakan Microsoft Word. Bagaimana caranya? Ikuti berikut ini. Nah, yang perlu kita siapkan adalah kita siapkan sebuah screenshot. Ini adalah screenshot ya. Saya ambil screenshot ini dari PDF ini ya. Dari PDF saya screenshot, saya coba ini. Atau bisa saja misalkan sahabat semuanya memfoto ya, foto tulisan buku, misalkan ini anggap saja tulisan buku hasil fotonya ya. Kita akan buat ini menjadi tulisan biasa. Caranya adalah kita buka Microsoft Word kita. Kita klik start. Kita cari Word ya, Microsoft Word ini. Atau kalau tidak ada kita ketikkan Word gitu ya. Kemudian kita klik. Nah, setelah itu, setelah tampilan ini kita klik insert. Lalu kita klik picture. Kita klik pilih this device. Lalu kita cari foto yang akan kita masukkan atau kita akan buat sebuah tulisan, misalkan ini ya. Klik dulu, lalu kita klik insert. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita klik file, kita pilih save as, pilih browsernya di mana, misalkan saya di sini. Oke. Setelah itu kita ubah ini ya menjadi PDF ini. Kita klik ya menjadi PDF. Setelah itu kita klik save. Oke, setelah save close ini ya, close. Kemudian kita buka lagi Word-nya. Kita buka Word lagi ya. Kita buka Word. Setelah itu kita pilih file, lalu pilih open. Ini cari browsernya di mana. Tadi saya simpan di sini. Ya ini ya tadi ya. Saya klik, kemudian saya open. Kita tunggu. Nah, kalau muncul kotak dialog seperti ini, pilih OK. Kita tunggu.
Oke, nah ini ya, bentuknya sudah menjadi tulisan. Nah, trik ini adalah trik bagaimana mengubah dari foto menjadi tulisan, atau mengubah dari PDF menjadi tulisan hanya menggunakan Word tanpa online, tanpa aplikasi yang lain. Mudah bukan sahabat berbagi? Nah, selanjutnya kita akan masuk trik yang kedua. Baik, kita lanjut ke trik yang kedua. Nah, pada video yang ini akan saya berikan informasi bagaimana cara merubah dari PDF menjadi Word, atau ketika sahabat semuanya ingin membuat makalah dari PDF, dari file PDF, kita tidak perlu pelan-pelan kopas ya, salin paste atau mengetik, tapi ada trik khusus, ada fitur khusus di Word. Jadi kita hanya menggunakan bantuan Word untuk merubah PDF menjadi dokumen, atau merubah dari PDF menjadi teks tulisan. Nah, bagaimana caranya? Ikuti cara trik berikut ini. Yang pertama, kita buka dulu Start. Kemudian kita buka Word kita. Kita klik blank dokumen saja. Ya, ini langkah pertama ya. Langkah kedua, kita siapkan PDF mana yang akan kita buat ke Word. Misalkan ini. Ya. Caranya adalah di bagian Word kita klik Insert. Kemudian cari kotak seperti ini, hampir mirip tabel ya, atau namanya objek. Nah, di bagian objek ini, fitur objek ini di sebelah kanan ada garis segitiga ke bawah, itu diklik. Setelah itu klik Text from File. Ini ya, kita klik. Lalu kita cari file yang akan kita, PDF yang akan kita ubah ke bentuk Word. Misalkan ini ya, saya klik, kemudian klik Insert. Nah, kalau muncul kotak dialog seperti ini, ya sahabat semuanya tinggal klik OK. Nah, kita tunggu ini proses ya. Nah, seperti ini nih. Sudah tampilannya sama persis ya dengan PDF. Nah, mudah bukan sahabat semuanya, tanpa mengetik, tanpa kopas, salin paste. Nah, kita tinggal nyari saja mana yang kita butuhkan. Jadi seperti itu ya sahabat semuanya, untuk trik membuat PDF, mengubah PDF menjadi Word. Kita lanjut ke step yang ketiga. Nah, selanjutnya kita masuk ke step langkah yang ketiga, atau tips trik yang ketiga. Kita akan menggunakan OneNote. Nah, caranya itu kita klik Start. Kemudian kita cari all program, kemudian sahabat semuanya cari OneNote seperti ini, atau kalau ketemu tuliskan saja, ketik OneNote. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, ini tinggal kita klik. Nah, setelah ini ya, kita pilih Insert, kemudian picture, kemudian cari foto yang akan kita jadikan teks. Oke, ya ini ya,
kita coba ini, kemudian kita insert. Ini adalah bentuk foto ya. Nah, ini adalah bentuk fotonya, kita perbesar nih ya. Caranya itu adalah dengan cara ini ya, klik kanan lalu edit text. Edit all text ini ya. Nah, di sini bisa kita tinggal copy saja ya. Nih, tinggal bisa kita copy saja. Oke. Kita pastekan di Microsoft Word. Nah, seperti ini ya. Ini bisa ya. Atau selain itu bisa ya, ini diklik kanan lalu pilih copy text from picture. Kita coba ya, kita buka di Word kita. Nah, di sini kita pastekan, coba. Kita pastekan. Nah, ya, bisa mengcopy sebuah foto. Jadi ada dua cara ya di OneNote ini, bisa klik kanan pilih edit all text, atau ketika mau langsung copy tulisan semuanya bisa tulis copy text from picture. Nah, seperti itu ya sahabat semuanya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial yang keempat. Langkahnya kita buka start, lalu kita buka Google Chrome. Di sini kita akan menggunakan internet. Kita akan menggunakan internet. Nah, pertama pastikan kita sudah login. Kita sudah login. Jika sudah login, kita masuk ke Google Drive ya. Bisa di sini. Kita ini Google Drive. Setelah itu kita upload ya. Upload, caranya klik new ini. Kita upload fotonya ya. Kita pilih file upload. Lalu kita cari fotonya, kita klik open. Kita tunggu masih upload. Nah, ini berarti sudah berhasil ya. Kita lihat fotonya itu screen-nya. Ya, ini. Ini ya. Ini. Nah, caranya biar merubah foto ini menjadi tulisan, caranya klik kanan lalu open with, pilih Google Docs. Kita klik. Apa yang terjadi nanti? Kita lihat. Oke, nah, nih. Ini adalah hasil dari ini fotonya tadi ya. Kemudian ini adalah hasil teksnya, tulisannya. Nah, kita tinggal copy paste saja nih. Ya. Kita tinggal copy paste saja kalau ingin pindah di Word. Nah, ini sudah kita salin ya. Itu cara trik yang keempat, kita menggunakan Google Drive. Sekarang kita masuk trik yang kelima, menggunakan internet. Kita buka Google Chrome, kemudian kita tekan Google ya. google.com, lalu kita
Lalu kita ketikkan Google Foto ya. Enter. Nah, di sini nih kita klik. Buka Google Foto, kita klik. Nah, kalau sudah masuk di fitur ini, tinggal kita upload ya. Kita upload ini, klik upload dari komputer. Kita cari filenya di mana. Misalkan ini saya yang akan saya upload. Nah, jika ini masih pertama, klik continue aja. Setelah itu kita upload ya ini ya, kita upload. Komputer cari filenya, misalkan saya ini, kemudian saya open, kemudian continue, masih proses untuk menyimpan ya, tunggu dulu. Nah, ini sudah. Jika sudah, kita klik saja buka ini. Nah, setelah kita membuka, di sini ada tulisan copy text from image. Atau kalau nggak ada di sini atau yang lain itu biasanya juga Google Lens gitu ya. Kita klik. Nah, setelah kita klik tunggu dulu. Nah, ini kita sudah bisa menyalinnya tuh ya. Tinggal kita salin, kita pindahkan ke dokumen Word. Klik kanan, paste. Nah, ya. Ini pakai Google Foto. Nah, itu cara yang kelima. Kita plus, kita lanjut cara yang selanjutnya. Oke, cara yang keenam, kita akan menggunakan bantuan situs. Ini caranya, kita buka dulu Google Chrome kita. Setelah itu kita tuliskan ya di alamat webnya ini. Di alamat webnya ini ya. www.ocr2edit.com. Setelah itu kita enter. Lalu pada alt tools ini kita klik, lalu kita pilih convert to Word. Jika sudah, kita pilih filenya, jenis filenya apa, bisa PDF, PPT atau yang lain. Kita akan coba untuk foto ya, klik ini, klik kemudian open. Kita tunggu. Ini ya, kita klik start. Masih proses. Nah, ini sudah. Tinggal kita klik download atau otomatis sendiri nih ya. Kita download di ini, dari folder ini. Nah, klik save. Oke. Kita coba buka ya di folder copy paste ini. Oke, ini ya, kita buka. Nah, ini ya, sudah tersalin sama persis sekali ya, dari strukturnya ininya ya, seperti itu ya. Nah, itu adalah cara yang keenam. Oke, kita close. Nah, kalau cara ini hanya bisa digunakan, saya gunakan ya, menggunakan laptop ya. Untuk menggunakan handphone ada di video saya satunya, silahkan bisa dilihat di link deskripsi ini, sudah saya tampilkan, atau lihat di kolom komentar. Sudah saya cantumkan link video
menggunakan handphone untuk memindahkan file atau foto menjadi tulisan. Nah, di video kali ini, baik, yang selanjutnya adalah untuk langkah ketujuh ya, atau trik ketujuh, yaitu masih menggunakan situs. Kita buka Google Chrome, lalu kita ketikkan ya, di atas ini adalah ini ya, easy.pdf.com. kita enter, kemudian di sini ada pilihannya ya sahabat semuanya, ada pilihannya, tinggal kita sesuaikan apa kita mau pindahkan ya, PDF ya, PDF ke Word, atau kalau kita mau pindahkan kan dari buku ke tulisan, berarti kan kita menggunakan foto, berarti kita pilih ini ya, OCR ini, kita klik, kemudian kita masukkan ya filenya, kita klik ini, lalu kita pilih misalkan saya ini fotonya, saya klik open. Oke, kemudian kita mau bentuk apa, Word, Excel atau teks, misalkan ke Word, lalu kita klik convert image. Kita tunggu. Ini close saja. Nah, setelah ini kita klik download. Oke, misalkan ini namanya adalah screenshot 2. Biar membedakan dengan screenshot 1 tadi. Accept. Tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, kita buka Microsoft Explorer kita. Kita cari filenya tadi, namanya ini screenshot 2. Kita akan buka. Nah, ini sudah terbentuk ya. Ini sudah kita berubah ya, dari foto menjadi Word. Nah, caranya seperti itu ya sahabat semuanya. Baik sahabat semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membantu sahabat semuanya. Jangan lupa dukung channel ini agar dapat lebih semangat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, salam damai, salam toleransi, dan salam berbagi.